Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Funda di Serdadu Vlog Indonesia. Oke, seperti biasanya Sobat Dealer, kita akan mereview kiriman kita hari ini ya. Nah, ini dia, ini yang sudah disiapkan dan nantinya ada part selanjutnya. Nah, ini kita review dulu aja yang ada ya, nanti keburu sore juga. Nah, itu udah mendung ya. Mendung tapi belum hujan. Oke, kita di senapan yang pertama ini dengan senapan Moser OD32. Nah, kayak mana senapannya? Nah, ini ya. Senapannya seperti ini dengan popor klasik coklat dan juga chamber merah. Sangat-sangat khas dari Moser sendiri. Nih, untuk Moser ini dia memang chambernya tumpuk dan dia nggak hanya satu tarikan aja, dia ada dua tarikan ya. Oke, untuk kelengkapannya apa aja? Di sini ada teleskop spike ukurannya 312x40. Ada juga pompa RV, ada peredam, ada tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, dan juga sudah dites hasil akurasinya seperti ini. Oke. Ini pakai mimis Barracuda Max, jaraknya kurang lebih 20 meter. Oke, kita akan kirim hari ini kepada Bapak Daniel Sopian yang ada di mana ini? Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melalui JNT Cargo. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Nah, ini ada senapan Marauder Benjamin. Ah, ini popornya coklat klasik dengan ukiran warna hitam seperti yang ada yang saya pegang ini dengan kupler di atas tangan saya ini. Nah, ini manometer. Ini manometer depan ya. Kadang ada yang samping, ada yang depan, ada yang bawah juga. Jadi enggak pasti. Jadi tergantung stoknya juga. Untuk kelengkapannya apa aja? Di sini ada teleskop spike. Ini ukurannya 312. Ada juga pompa. Ini adalah pompa RV. Ada peredam. Ada magazin. STKS, kartu garansi juga. Sudah lengkap semuanya. Siap dikirim hari ini kepada Bapak Daniel Sopian. Oh, beli dua ya. Ya, beli dua, yang satu Marauder, yang satu Moser, sama-sama dikirim ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Oke, lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Nah, ini dengan uplik. Ini adalah uplik Canon apa ini? 747 long ya, dengan popor kayu. Nah, seperti ini. Ada topi SR series, ada peredam. Ini ada kertas-kertasnya apa? Wah, hujan. Ada kertas-kertasnya ya. STKS isinya. STKS-nya berarti double dong. Iya, iya double dari ini dan juga dari asli senapannya. Yang akan kita kirim hari ini kepada Bapak Adi yang ada di Kabupaten Siak Riau melalui JNT Cargo juga. Nah, lanjut lagi masih dengan Marauder Benjamin OD38, sama persis kayak yang tadi. Popornya juga sama, tapi ini kayaknya lebih gelap dikit ya popornya. Untuk kelengkapannya di sini ada teleskop spike ukurannya 39x40. Ada peredam juga, gantungan mimis, mimis tes, magazin, dan juga ada tas tamu. Yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Sukron yang ada di Situ Bondo, Provinsi Jawa Timur. Oke, itu tadi kiriman kita di part 1 kali ini. Nanti kita akan lanjut setelah barangnya disiapkan ya. Check this out. Oke, lanjut lagi di part 2. Nah, ini dia kiriman kita. Yang pertama di sini ada Marauder Benjamin OD38. Nah, ini dengan popor tampul. Nah, untuk unitnya seperti ini ya, Sobat Dealer. Untuk kelengkapan lainnya ada teleskop spek 312, ada pompa RV, ada tas kamu. Mohon maaf ya.
ada magazin juga yang dikirim hari ini kepada Bapak Juju yang ada di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, lanjut, di samping saya ini ada Jawara Moser. Ini OD32. Untuk kelengkapannya senapan aja, dan bonus-bonus dari kita ada peredam, ada tali sadarnya juga, ada SCKS, kartu garansi, dan lain sebagainya, yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Arif yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Lanjut lagi, nah di sebelahnya ini ada Moser, ini adalah OD38 ya. Kemana? Ya kesini lah. Nah ini dia unitnya, nggak saya angkat ya, karena saya kepanik. Jadi riuh, tahu riuh. Ya gitulah pokoknya. Untuk kelengkapannya ada pompa RV-nya, ada teleskop spek 312, ada juga peredam HW100. Nah, siap dikirim hari ini kepada Bapak Darwis yang ada di Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah. Oke, lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Oke, lanjut lagi di senapan yang berikutnya. Ini adalah senapan bocap FX Crown 500cc dengan popor abu hitam sama abu-abu ya, kombinasi. Nah, untuk kelengkapannya apa aja? Di sini ada teleskop spike ukuran 312, ada juga ini namanya pompa RV. Di sini ada apa tuh yang panjang? Bivat 70 cm ya. Ada juga tali sandang, magazin, dan kelengkapan lainnya yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Mardi yang ada di Cilegon, Banten. Nah, lanjut lagi di depannya ini dengan Moser 28 ya. Untuk unitnya dengan chamber merah. Untuk kelengkapannya juga bonus-bonus aja, ada tali sandang, ada peredam, tas hitam yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Zul yang ada di Jakarta Pusat. Lanjut dengan Ghost Warrior 70 Titanium Regul. Untuk kelengkapannya ada pompa RV, ada juga mount cam, ada kaos, topi, ada teleskop, apa ini? Bukan teleskop, laser scope ya. Laser scope merah, ada Miss Yara GR12 yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Sukasno yang ada di Provinsi Papua, tepatnya ada di Merauke. Oke, kita akan lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Oke, lanjut lagi dengan Marauder Benjamin OD38, ini dengan popor tambol ya. Nah, ini unitnya. Dan untuk kelengkapannya ada tali sandang, ada magazin, ada tas kamu, dan juga gantungan Wismimis Test yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Muhammad Tria Effendi yang ada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Lanjut lagi, masih dengan Marauder. Ini popornya klasik ya, kalau yang tadi tambul, kalau yang ini klasik. Untuk kelengkapannya ada pompa RV, ada peredam, ada magazin, ada tas kamu juga yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Sangkot yang ada di Kuantan Sangingi, Riau. Oke, lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Oke, lanjut ini dengan senapan SR seri stainless dengan popor coklat klasik. Nah, untuk popornya seperti ini ya Sobat Bedilan, dia modelnya coklat klasik. Untuk kelengkapannya ini bonus dari kita, ada tali sandang, ada kaos SR dan juga topi SR, dan bonus-bonus lainnya, sudah ada peredamnya juga, sudah lengkap. Siap dikirim hari ini kepada Bapak Martias yang ada di Kabupaten Bengkalis, Riau. Oke, lanjut lagi di depan saya ini dengan SR series juga.
ini popornya hitam, klasik hitam. Untuk kelengkapannya sama ya sobat bediler, bonus-bonus aja, mulai dari kaos SR series, topi SR series, peredam, spare part dan lain sebagainya yang siap dikirim hari ini juga kepada Bapak Lilis Akung yang ada di Jambi Telanaipura melalui JNE. Lanjut lagi di sebelah saya ini, nih SR series juga yang stainless single shoot. Untuk kelengkapannya ada Nimis Barakuda Match, ada pompa RV, tas hitam dan juga teleskop spek, ada juga kaos. Nah, siap dikirim hari ini kepada Bapak Mario yang ada di Kabupaten DKI Jakarta, Jakarta Barat. Nah, di depan saya ini ada SR series lagi, yaitu SR series stainless, tapi dia sudah support dengan teleskop ya sobat bediler. Bukan teleskop, maksudnya sudah support dengan magazin. Untuk kelengkapan lainnya, di sini ada teleskop spek ukurannya 312, pompa RV, kaos topi, tas hitam yang siap dikirim hari ini kepada Bapak Abdul Aziz yang ada di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Oke, itu tadi kiriman kita kali ini, dan buat sobat bediler yang mau order bisa langsung menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah ini, dan jangan lupa subscribe YouTube kita, ada di Serdadu Vlog hingga Serdadu Vlog. Saya Fonda pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.